Anda semua, saya Syed Zam. Anda sekarang bersama saya dalam Masak Kita-Kita Je di majalah, of course, majalah non other than majalah Saji. Nombor satu, Kak Lina Pompong kata. Jadi kita buatlah asam pedas daging. Masuk segar dalam situ. Lepas tu, dia keluar wangi sikit. Barulah kita masukkan. Itu harum. Dia lepas dia. Nampak? Halus kan? Rupanya cantik. Nanti pekat kuah ni. Barulah sedap kalau nak makan nasi. Nak cicah dengan roti. Nak pulun dengan roti canai. Nak palitkan dengan roti jala. Bedal. Ini cili penting. Kalau asam pedas, cilinya tak cukup merah, memang tak cantik. Kan pucat lesi, macam orang kena demam kepialu. So, kita pastikan dia ambil pucat minyak dulu. Kacau sekali-sekala. Dalam lupa lagi hitam. Dalam yang banyak sangatlah, karang peduk. Kan, pun lagi hitam begitu. Mesti asam pedas kena bubuh tadi hitam. Tengok dah pecah minyak dah cantik macam ni. Minyak dia dah naik atas ni. Dan sudah kita masukkan perahan asam jawa dah. Asam jawa dah masih jangan asam sangat lah. Lepas tu kita masukkan daging-daging ni. Kita dah rebus dulu. Air dia kita simpan. Jangan dibuang airnya. Tu dia. Masukkan. Dan ini dia air rebusan daging tadi kan. Kita masukkan balik. Tengok kalau you nak kuah banyak, bubuhlah banyak. Kalau nak berenang, bubuh semua. Kalau nak kuah pekat sikit, janganlah letak semua kan. Then to that, kita masukkanlah garam. Jadi garam ni kita hati-hati sikit, nanti kita rasa lagi. Kita letaklah guna sikit. Barulah balance kehidupan, ya tak? Dan antara bahan yang paling penting dalam masak asam pedas ni, ni dia. Ada juga ini dia. Kalau tak ada daun kesul, letak daun ketum. Bubuh situ. Lepas tu, nanti garam, kita letaklah tomato biar dulu. Kalau tak cukup rasa, kita tambah rasa dia. Ya, lepas tu kacau-kacau. Last. Ini kalau kita reduce. Kalau kita ni keringkan lagi sikit. Lagi sedap. Lagi kau. Tapi biasanya kan asam pedas ni. Dan kita tahu masuklah. Biasanya asam pedas ni kan. Kita masak hari ni dia macam singgang juga. Ya. Kita masak hari ni. Kita makan esok. Lagi kau. Nah. Okey dah nampak macam ni. Meriah-meriah dah. Kita letaklah bendi. Kalau you nak suka bendi pun boleh. Nak letak terus panjang pun boleh. Sekejap. Tengok tu. Dah cantik. Enak. Rasalah. So, try lah untuk berbuka puasa hari ni. Tak hari ni pun besok, ya. Ingat dalam pelajaran masak kita-kita je.